Halo guys, kali ini kita akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengatasi FIFA 22 Direct Function Get Device Remove Reason Violate with DXGI Error Device Hang. Oke. Panjang banget ya nama errornya. Nah, jadi untuk mengatasi hal tersebut, pertama kita buka ini. Buka file, lalu kita ke dokumen, pilih FIFA 22, lalu kita pilih FIFA setup. Di sini kita ubah direct selectnya menjadi 1, lalu kita save ya. Setelah itu kita keluar. Oke. Setelah itu selesai, kita masuk ke settings ya. Settings. Sini kita buka displaynya, lalu ke grafik. Sini kita browse, pilih data FIFA kalian di save di mana. Kalau saya di sini ya, kita pilih FIFA 22, lalu add. Oh, ternyata sudah di-add ya di sini. Dan kalian di sini kalian pilih option, pastikan di sini kalian pilih high performance ya. Lalu save. Setelah itu kalian bisa memainkan FIFA 22-nya tanpa error seperti yang tadi disebutkan. Oke, begitu saja tutorialnya. Thanks for watching and see ya. Where you